ceritanya itu dari Sydney, Australia. Illustrated by Richard Holt. Publisher Glenn Johnson. Halo, nama aku Vivian. Dari kelas 3 SDK Bakti Ruko Jamping Banyuwangi. Halo, ini mamaku. Mari kita mendengarkan cerita bersama-sama. Namanya Goldilocks. Aku berambut berwarna emas atau pirang. Dia sedang bermain-main di hutan. Karena dia bermainnya terlalu lama, dia tersesat. Semua berhati. Kira-kira dia takut apa enggak? Gimana kalau takut? Aduh, gimana ini? Aku tersesat. Aku tidak tahu caranya pulang. Burung hantu. Goldilocks terus berjalan. Kasian dia, pastinya dia merasa apa kok terus berjalan di hutan. Lelah dan tersesat dia. Lalu dia juga lapar. Ya. Untungnya dia melihat sebuah rumah. Dia panggil dari luar. Halo. Apakah ada orang di rumah? Ada jawaban. Berarti rumahnya kosong. Kau yang ku sayangi. Halo, ada orang di rumah. Tidak ada jawaban lagi. Tapi dia melihat pintu yang terbuka. Lalu tidak dikunci. Oh no. Kira-kira apa yang dilakukan Goldilocks ya? Dia pergi dan masuk. Masuknya. Because she is bad. Mulai besar, jadi dicoba dulu. Terlalu panas. Coba yang kedua. Oh tidak, terlalu dingin. Ayo kita coba yang kecil. Nyam. Nah, ini baru pas. Lepas tangannya gini ya. Ini baru pas. Iya, biasanya makan di saat nanti aku melihat semut aja mau minta. Karena mungkin ini rasanya enak, yang manis ada hatinya, ada batunya. Setelah makan biasanya kita merasa apa? Ya, kepingin duduk dulu, ya kan? Jangan langsung tidur loh kalau habis makan. Biar nanti makanannya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Kata si tikus. Kasihan deh kamu. Kamu ada dalam masalah sekarang karena merusakkan kursi milik orang. Bukan orang ya? Kita nggak tahu tuh rumahnya siapa. Tapi bisa ditebak ini rumahnya siapa yuk? Kursinya ada gambar beruangnya. Berarti rumahnya siapa? Rumahnya beruang. Ini lihat. Papa Bear, Mama Bear. And baby bear. Terus ini dirusakin kursinya baby bear ya. Pasti dia nangis nanti ya baby bear ya.
Setelah dia duduk dan merusakkan kursi, dia naik ke atas cari tempat tidur. Kira-kira dia mau tidur yang mana? Yang warna biru yang besar? Dicoba aja. Coba. Oh tidak, terlalu keras. Taruh yang merah muda. Oh tidak, terlalu keras. Wah masih keras ya, bagaimana yang kecil? Pas. Nah ini baru pas. Lalu kalau dia merasa nyaman dan pas empuk kasurnya, dia tertidur. Mungkin juga dia mendengkur. Gimana kalau mendengkur? Oke, karena dia ketiduran di sini ya, dia nggak tahu kalau beruang-beruang itu pulang. Hati-hati ya Goldilocks, kamu pasti dimarahin sama papa beruang. Beruang-beruang itu kembali ke rumah dan papa beruang terkejut melihat seseorang telah menghabiskan bubur mereka. Gimana kalau marah? Siapa ini? Berani-beraninya makan buburku. Semua berkata beruang bilang apa lagi beruang? Terus siapa ini ya kok berani-beraninya masuk rumah kita? Kalau bayi beruang kira-kira apa yang dilakukan dia? Sedih, menangis. Oh, siapa ini merusakkan kursiku? Sekarang aku tidak bisa duduk. Lalu Papa Bear mengecek ke atas. Nah, ketahuan. Papa Ben sama Mama Ben marah kan? Kalau Mama Ben, siapa kamu nak? Kalau ini Papa Ben marah. Hei, siapa kamu? Berani ya kamu masuk ya? Ayo, aku kejar kamu. Kira-kira apa yang dilakukan? Mama, Bibi Ben juga marah. Kamu nakal, kamu rusakin kursiku. Ya, Goldilocks kira-kira takut atau apa ya? Terus ya? Perhatian.